Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan. Pada kultum sore hari ini, saya ingin membacakan beberapa hadis tentang keutamaan shaf pertama, kemudian menyempurnakan, meluruskan, dan merapatkan shaf. Saya bacakan hadisnya. Yang pertama adalah Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia tahu betapa besarnya pahala mengumandangkan adzan dan menempati shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Saya ulangi ya, bapak-bapak, ini hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngendika, sekiranya manusia tahu betapa besarnya pahala mengumandangkan adzan dan menempati shaf pertama. Ada dua keutamaan, dua pahala yang besar yang disebutkan Rasulullah di sini. Yang pertama adalah pahala mengumandangkan adzan dan menempati shaf pertama. Bapak-bapak, seperti apa pahala mengumandangkan adzan? Ya, jadi orang yang adzan, apalagi sekarang pakai pengeras suara, itu dia mendapatkan pahala sampai mana orang mendengar adzan itu. Ya, jadi kalau dulu kan kita nggak pakai speaker, zaman dulu pakai corong gitu. Ya, sekarang pakai speaker. Ya, ini pahalanya luar biasa. Disebutkan di dalam sebuah hadis, muadzin-muadzin itu nanti akan kelihatan di surga itu dengan leher-lehernya yang jenjang. Lehernya jenjang, jenjang itu bukan panjang tapi apa ya? Panjang tapi bagus itu jenjang. Ya. Kemudian pahala menempati shaf pertama. Nah, ini yang sering kita alami di mana-mana. Orang kalau sholat, ini terutama bapak-bapak, ibu, kalau ibu-ibu itu sebaik-baiknya shaf adalah di belakang, ya. Jadi lain bapak dengan ibu ya. Kalau bapak paling utama itu shafnya di depan, kalau ibu yang utama itu shafnya di belakang. Jadi jangan kualik, ya. Artinya apa? Kalau bapak-bapak datangnya itu lebih awal daripada ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kalau pulang juga lebih cepat daripada bapak-bapak, ya. Jadi bapak-bapak datangnya lebih awal, ibu-ibu lebih akhir, sehingga ini berbeda. Shaf paling depan untuk bapak-bapak ini yang utama. Biasanya kalau di mana-mana itu kita ketemu orang kalau disuruh ke apa menempati shaf pertama, udur-uduran jenengan mawon gitu kan. Tapi kalau tahu pahala dari dua hal ini, ya, pahala mengumandangkan adzan atau shaf pertama, ya, dikatakan lalu mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan melakukan undian itu.
ya. Jadi nek tahu pahala ini, pahala adzan rebutan. Nek diundi, yo diundi melu diundi pokoknya. Ya. Kalau tahu pahala soft pertama meskipun diundi ya. Piye carane melu undian itu? Jadi jangan sepelekan kita ini dengan dua keutamaan itu. Jadi keutamaan dari mengumandangkan adzan dan berada di saf pertama. Ya. Kita kalau adzan masih udur-uduran. Kalau datang waktunya adzan sudah adzan saja. Ya. Di sini tidak ada pembatasan. Ya. Sudah kita buat jadwal, tapi boleh siapapun yang mau adzan. Ya. Kemudian saf pertama ini juga akan diperhatikan, datang pokoknya langsung di saf pertama. Ya. Hanya kemarin karena ada kipas dingin itu, saya Pak Nizar juga kayaknya minggir itu, ya. Karena dingin di bawah ini, ya. Yang kepanasan di pinggir, ya. Yuk nyetel kipas, singkat demen malah sing di bawah kipas. Kemudian hadis kedua, Bukhari Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskan saf kalian, sebab meluruskan saf termasuk kesempurnaan sholat. Ya, jadi pastikan imam juga ketika memulai sholat harus melihat jamaahnya. Ya, alhamdulillah sih kita sudah jalan. Imam harus ngabani agar jamaah ini meluruskan dan merapatkan saf. Ya, disebutkan dalam hadis ini lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Ya, ibu-ibu yang di belakang juga begitu, nggih. Biasanya safe rapat mboten? Rapat nggih. Sami ngasto sajadah mboten teng wingking? Nggih. Niku kadang-kadang sajadah niku sing marahi mboten rapet sofe. Kenging napa? Sing sebelah arep ngencot sajadahe rikuh. Sajadahe mongko geden-gedenan biasane. Gitu. Aniki pun enten sajadah, niki pun enten gambari pun cukup mboten usah sangu sajadah. Tiwas sangu sajadah, sajadahe kamban jejere arep ngidak ora kepenak, ya. Dadi enggak usah bahas sajadah, yang penting rapet. Rapete niku nggih. Niki rapet teng riki, teng pundak kalih rapet teng riki. Tapi nek niki kan mangke biasane do ucul nek wis mulai napa? Sujud, nggih. Dadi dirapetke malih. Kemudian kita bacakan hadis yang ketiga. Muslim riwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Lalu berkata, "Maukah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Rabb-nya?" Kami lalu bertanya, "Ya Rasulullah, memang bagaimanakah cara para malaikat bersaf di hadapan Rabb-nya?" Beliau menjawab, "Mereka menyempurnakan saf pertama terlebih dulu dan merapatkannya." Ya, jadi ini besok itu malaikat akan berada bersof-sof di hadapan Allah. Kita dikatakan Rasulullah, maukah kalian bersof sebagaimana malaikat bersof di hadapan Rabb? Ya. Jadi kata Rasulullah, menyempurnakan sof pertama lebih dulu dan merapatkannya. Tadi di hadis yang pertama kita sudah sebutkan keutamaan sof pertama. Jadi tidak siapapun ya, syukur pokoknya begitu datang langsung berada di saf pertama. Jangan kemudian malah milih di belakang, ya. Jangan milih di belakang, wineng pojok, nggih. Pokoknya tidak ada aturan kemudian ini si A pokoknya kudu nang ngarep.
ya berbeda halnya dengan yang di belakang imam. Ya, kalau yang di belakang imam tidak boleh sembarangan, tapi siapapun boleh di depan, ya, dan harus menempati shof pertama dulu, ya. Jangan malah diberikan pada orang lain jenengan mawon, itu jangan, ya, bapak-bapak nyuwun sewu. Kita dulu yang ada di shof pertama. Jadi nanti kita akan dibuat seperti malaikat itu bersof-sof di hadapan Allah. Yeah. Bersof-sof, berbaris, dan sempurnanya barisan itu adalah dengan rapatnya sof, sempurnanya sof pertama. Yeah. Kemudian satu lagi, Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik sof lelaki adalah yang paling depan, dan yang paling jeleknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik sof wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depan. Niki wau sing kula matur nggih. Bapak-bapak, yang paling baik, yang paling utama itu sofnya di depan, yang paling jelek sofnya di belakang. Berbeda dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang paling baik sofnya di belakang, tapi yang paling jelek sofnya yang paling depan. Nggih. Nggih. Memang sing paling apik toko keri ini, nek enten acara kaya niki yo tekone aja keri, mengko sing noto sinten gitu. Nek salat jamaah biasa niku maksude nggih tekane keri, ora ibu-ibu paling dhisik kundure keri mboten nggih. Jadi ibu-ibu tekone keri niku paling apik, sofae paling buri. Karena yang paling jelek itu justru yang di depan, ya. Kundure juga lebih duluan daripada bapak-bapak, ya. Ini begitu sunnahnya, ya. Jadi kita mengikuti sunnah, bukan mengikuti karpe dewek, ya. Begitu ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita satu menit lagi berbuka insya Allah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.